علي الكبيرة اللي يديها بتجيب 15000 مليون متر مكعب مية متخزنة. تمام لكل البحيرة دي لما تعمل. Sebenarnya itu adalah pembangkit listrik tenaga yang sangat besar, sangat tinggi, karena berasal dari sumbernya 500.000 kilometer kubik air. Boleh masuk nggak? Boleh, Ahlan, ada yang mau masuk. Pengen masuk vlognya kami, Pe. Sadul Ali itu adalah pembangkit tenaga listrik. Yang mana pembangkit listrik tenaga air berasal dari waduk atau Khozan. Nah, Khozannya ini adalah berasal dari Sungai Nil yang mengalir dari sebelah selatan benua Afrika, yaitu negara Sudan. Yang mana di pembangkit tenaga listrik ini memiliki 12 turbin. Setiap turbin itu memiliki 2 pintu air. Nah, untuk saat ini yang dibuka hanya satu dibandingkan ada 24 pintu air. Bisa dibayangkan ketika 24 pintu air itu terbuka semua, ya, maka seluruh Mesir akan tenggelam. Banjir, nah, ya, karena ya, air meluap. Nah, karena akan dia itu akan dibuka bergantung pada berapa volume air yang dibutuhkan oleh Mesir untuk penghidupannya dan juga untuk irigasi tanaman pertanian. Oh, gitu. Terima kasih informasinya, Mbak Wante. Ya,